bagaimana? Ya namanya jatuh di atas mobil ya mungkin dilempar-lempar dalam mobil kali ya sehingga trauma dia. Jadi mungkin badan itu dia kan banyak yang biru-biru kan. Memar-memar. Sehingga sakit. Jadi dipegang aja mungkin sakit-sakit kali ya. Jam berapa tadi Pak datang tiba di Jakarta tadi di rumah? Jam berapa tadi? Saya tibanya itu jam 9. Tapi di tubuh gara ada yang patah tulang gak sih Mas? Alhamdulillah gak ada. Semuanya aman, cuman bagian sini aja. Kalau untuk bagian mata sendiri seperti apa Mas? Di bagian mata? Bagian mata cuma ada lebam doang, itu lebam. Karena kemarin di sini tuh ada robek ternyata. Kan kemarin bengkak, namanya itu. Jadi belum kelihatan setelah kempes, bengkaknya baru kelihatan ada robek. Dan harus dijahit. Jadi udah selesai penjahitan. Kita ada operasi atau bagaimana sih kemarin kabarnya? Nah, ini cuma operasi jahit doang, tidak jahit. Nah, sejauh ini berarti Gala akan di sini terus ya Mas ya? Iya. Akan dirawat juga atau pihak keluarga, terus nanti untuk perawatan selanjutnya mungkin untuk kontrol kondisi Gala itu nanti akan seperti apa dari pihak keluarga dan juga mungkin akan dibawa ke rumah sakit mana? Kita lihat dulu perkembangannya. Bagaimana perkembangan keadaannya, kalau dia sehat-sehat saja ya mungkin kita nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau membawa demam panas atau apa ya otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Jadi untuk sekarang perkembangannya selesai.